Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isdian. Saya salah satu pengurus PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir. Ya, saya pribadi dan juga kawan-kawan sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami. Kami di sini sekaligus memberi kabar juga dalam keadaan aman, sehat. Namun memang situasi keamanan dan politik di Mesir masih berubah-berubah. Jadi dia bisa sangat masih sangat rentan dan simpang siur begitu. Jadi kadang terdengar suara tembakan dan kadang juga aman. Jadi secara umum masyarakat tidak terlalu takut. Namun yang paling membuat kita merasa tercekam adalah jam malam yang berlangsung dari jam 7 malam hingga jam 6 pagi, yang membuat aktivitas keorganisasian maupun aktivitas dialog, seminar, sampai aktivitas belajar juga kadang harus terbentur itu. Dan secara yang membuat saya sebenarnya agak prihatin adalah beberapa kawan-kawan yang sudah berkeluarga dan mereka mengandalkan pemasukan dari bisnis kecil yang menggantungkan kepada pasarnya itu mahasiswa. Dan saat ini mahasiswa bisa keluar malam itu sangat sulit, akhirnya mereka kondisi ekonominya agak terganggu seperti itu. Dan bantuan ini insya Allah sangat berarti bagi kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama warga negara Indonesia di Mesir. Terima kasih banyak kepada ACT, kepada masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih.